punya pengalaman 1 tahun dengan kakak tadi, dengan Rama Darmawan pernah dilatih, dengan Widodo juga pernah tahu bagaimana. Nah, menurut kamu bagaimana yang paling cocok untuk SWJ FC musim depan? Apa yang harus diimbangkan? Ini tentu pengalamannya sudah beberapa. Ini berat ya, makanya saya pada prinsipnya ya. Kalau dibilang saya kan baru tahun ini ya, benar-benar tegang ya 1 tahun ini. Kalau prinsip saya sih mendingan saya main daripada jadi pelatih rupanya ya. Tapi ya jelas pasti setiap pemain, pelatih, bukan hanya pelatih kepala tapi asisten pasti selalu ada evaluasi di kompetisi ya. Pasti selalu ada, walaupun kita bilang gagal. Kalau saya, hati kecil saya, kalau saya bilang buat saya pribadi, kemarin kita tidak gagal kalau buat saya ya, karena mungkin seluruh Indonesia juga nonton pertandingan-pertandingan yang kemarin. Tapi saya balik-balik lagi, itu bukan rezeki ya, belum rezeki istilahnya. Sriwijaya itu balik lagi ke Liga 1, tapi apapun itu hasilnya ya tetap kita apa ya, kita tetap berbenah lagi ke depannya. Yang jelas kalau untuk tadi yang dibilang tadi, pasti ada dari manajemen pasti dievaluasi seperti itu. Yang untuk nama-nama tadi itu ini kalau nama-nama tadi saya rasa kita masih tetap prioritas juga ke askas dulu ya. Ya, tapi kita balik lagi ke manajemen, ada Pak Dirtek, ada semuanya ya. Itu pasti ada. Makanya tadi selalu saya bilang tadi, baik pemain, pelatih, itu nanti di bulan Januari pasti ada beritanya seperti itu. Apa yang dipertimbangkan dari klub? Apa ya, mungkin dari segi pelatih mungkin Mas Kas ada kelebihan dan ada juga kekurangan ya. Saya juga tidak bisa seperti itu karena saya juga asisten di situ ya. Saya juga apa ya, saya juga selalu ikut apa, ngikutin aturannya apa Mas Kas juga ya. Jadi apapun itu saya balik lagi ke manajemen, bukan hanya Mas Kas, saya juga, apakah saya juga dievaluasi juga saya nggak tahu seperti itu. Yang jelas kedepannya saya masih berharap bahwa Sriwijaya ini kita tetap optimis lagi untuk balik lagi ke Liga 1. Bagaimana dengan Pak Rahmat, Widodo, Cipi? Sama tadi statement saya di awal tadi ya, kita balik lagi ke beliau. Kita pasti dari saya pribadi sangat senang ya apabila beliau juga melatih di Sriwijaya ya. Cuman kayaknya berat gitu. Turun kasta ya? Ya, kayaknya berat gitu. Ya, mungkin berat. Baik Mas Widodo, apalagi dia sudah bawa Persita juara. Dan Persita tidak mungkin melepas beliau seperti itu. Begitu juga dengan Pak RD. Tapi statementnya Pak RD kemarin bagus ya. Apa yang tidak mungkin seperti itu gitu. Tapi apa yang tidak mungkin itu ya kita tunggu saja nanti di bulan Januari nanti. Thank you. Okay.